Isu keempat mengenai ruang lingkup pengadaan yang kurang jelas menjadi sebab utama kegagalan pengadaan teknologi informasi. Berdasarkan McKinsey dan kawan-kawan tahun 2012, beberapa hal mengenai performansi proyek teknologi informasi di tahun 2012, 56% tercatat bahwa nilainya kurang dari yang diprediksikan, kemudian 45% melebihi budget, dan 7% melebihi batas waktu. Dari 45% kelebihan budget ini disebabkan oleh beberapa hal sehingga menyebabkan proyek teknologi informasi menjadi gagal. Yang pertama adalah hilangnya fokus seperti objektif yang tidak jelas dan kurang fokus secara bisnis 13%, execution issue seperti jadwal yang tidak realistis dan perencanaan yang reaktif 11%, content issue yaitu requirement yang selalu berubah dan kompleksitas teknis 9%, skill issue yaitu tim yang tidak sevisi dan kurangnya keahlian yang dibutuhkan 6%, serta hal-hal lainnya 6%.